Hai teman-teman. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya akan coba mempraktikkan tips-tips yang berguna ini. Daripada kalian membeli alat dapur mahal-mahal, kalian bisa melakukan trik cerdas ini di rumah. Pertama, kalian tidak perlu membeli alat pengupas kulit ikan ini karena kita bisa lakukan dengan menyiram air hangat pada daging ikan dan lihat hasilnya. Selanjutnya kalian tidak perlu repot-repot mencari alat pengupas kulit udang karena kita bisa menggunakan garpu untuk mengupasnya. Yang ketiga nih, kalian tidak usah membeli alat pembuat daging tusuk yang cukup mahal karena kita bisa membuatnya sendiri dengan botol bekas dan lihat hasilnya. Apa kalian masih ribet dengan memotong jamur dengan alat? Kalian bisa menggunakan tusuk sate dan potong jamurnya seperti ini. Simple kan? Masih mau ribet dengan alat seperti ini? Lebih baik kalian menggunakan tangan kalian untuk mengupasnya. Mudah bukan? Kalian susah mencari alat pengupas telur. Simple saja kita bisa menggunakan sendok untuk mengupasnya dan saya rasa ini lebih praktis dan tidak ribet. Bagaimana kalian tertarik mencobanya? Silakan teman-teman, komen, subscribe, dan like. Sampai jumpa di postingan yang lain.